Banyak orang di antara kita yang memang benar-benar berani jika berhadapan dengan makhluk astral. Namun, ada sebagian orang yang benar-benar takut saat melihat sebuah penampakan hantu muncul di depan matanya secara langsung. Kadang, karena begitu takutnya, mereka pun berlari untuk menghindari makhluk-makhluk astral tersebut. Padahal, itu bukan solusi, karena makhluk-makhluk astral jauh lebih cepat gerakannya dibanding kita sebagai manusia. Dan inilah 5 penampakan hantu seram dan kejadian aneh yang berhasil terekam oleh kamera. 1. Lari ketakutan. Seorang pria bermaksud mencari anjingnya yang hilang saat sedang camping di malam hari. Dia pun dengan berani mencari anjingnya di tengah malam di sebuah hutan yang lebat. Dengan bekal sebuah senter dan kamera handphonenya, dia berkeliling mencari anjingnya yang hilang. Hingga pada akhirnya, pria ini bertemu dengan sosok serba putih. Pria ini pun memperhatikan sosok itu dari kejauhan. Namun, tanpa ia duga, sosok itu justru tiba-tiba mengejarnya. Dan spontan saja, pria ini ketakutan dan berlari secepatnya. Bukannya bertemu dengan anjingnya, pria ini malah bertemu dengan makhluk yang menyeramkan. 2. Sosok aneh. Seseorang sedang iseng merekam dengan menggunakan handphonenya. Terlihat sesosok makhluk yang sepertinya sedang melakukan ibadah. Dia pun menggeser handphone ke arah tembok. Lalu memfokuskan lagi ke arah makhluk aneh tersebut. Beberapa kali dia mengulanginya lagi. Namun, alangkah kaget pria ini saat makhluk aneh tersebut tiba-tiba saja mengejar ke arahnya dengan begitu cepat. Pria ini pun ketakutan, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. 3. Di musala. 2 orang bocah terlihat sedang bermain di sebuah musala. 2 bocah ini berlari ke sana kemari. Orang tuanya sengaja merekam kegiatan anaknya itu dengan kamera handphonenya. Namun lihatlah apa yang terjadi pada saat 2 bocah ini berlari ke arah kamera. Terlihat sebuah sosok mengintip dari sebuah jendela kaca di musala tersebut. Dan salah satu bocah seperti melihatnya dan berlari menuju sosok yang mengintip tadi. Namun, tidak ada siapapun. Bocah ini pun bermain lagi seperti biasa. Namun, alangkah terkejutnya orang tuanya saat melihat hasil rekamannya, ternyata yang mengintip tadi adalah sosok hantu wanita dengan muka menyeramkan. 4. Makhluk kerdil. 2 orang pria sedang melakukan eksplor di sebuah hutan pada malam hari. Di tengah-tengah eksplornya, 2 pria ini menemukan sosok aneh, yaitu sosok makhluk kerdil, karena ukurannya yang memang sangat kecil. Bukannya takut, 2 pria ini malah berusaha menangkap sosok makhluk kerdil ini. Makhluk ini pun berusaha melawan 2 pria yang akan menangkapnya. Jika menurut kalian, makhluk apakah ini? 5.
Ditarik hantu. Seorang bocah perempuan sedang bermain dengan orang tuanya. Sang ayah pun mencoba mengabadikannya dengan kamera handphonenya. Namun, tiba-tiba bocah ini terjatuh. Dan kalian perhatikan, dari hasil rekaman handphonenya, anak kecil ini jatuhnya terlihat tidak wajar, seperti ada sosok hantu yang menariknya. Kalau menurut pendapat kalian, bagaimana? Itulah 5 penampakan hantu seram dan kejadian aneh yang berhasil tertangkap oleh kamera yang bisa horor misteri sajikan. Nantikan video seru dan seram lainnya hanya di channel Horor Misteri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Horor Misteri.